Oke guys, sudah jadi sayur kangkungnya dan siap untuk dihidangkan. Yo yo yo, kembali lagi bersama saya di Edi Channel. Hai sobat Nusantara, kali ini saya akan memasak tumis kangkung. Nah, untuk pertama-tama kali ini saya ngevlog masak kangkung, guys. Ini kangkungnya, guys. Oke. Sementara itu kita bagi tahu apa-apa saja yang diperlukan dalam masak kangkung ini. Oke guys, pertama-tama kita sorry ya kawan, sebelum itu tadi semua bumbu yang saya potong ini semua sudah dicuci cabenya. Ya. Bagi yang pecinta pedas, boleh ditambahkan lagi. Cabainya. Maaf ya, guys. Tadi ada suara anjing. Cabainya banyak, guys. Pedas, mau? Masak. Oke guys, bumbu-bumbu yang saya perlukan untuk masak tumis kangkung ini, ya ini bawang putih, bawang merah yang sudah dicincang halus, ada laos, ada sedikit terasi, kita kumpulkan menjadi satu sini. Oke. Sorry ya guys, ada suara teman saya yang lagi play musik. Dan ini kangkungnya, guys. Kangkungnya. Pedas. Pedas. Pertama kita panasin dulu kompornya. Sudah sedikit panas ya. Kita masukkan minyak. Itu pedas saja. Oke guys. Pertama-tama kita masukkan bawang putih. Ternyata masak itu menyenangkan, guys. Tanpa lupa kita matikan. Oh ya, kita tumis sampai dia wangi, guys.
kita tumis guys sampai dia wangi. Sesudah itu kita masukkan cabai ya. Kita masukkan cabai. Nah, kita masukkan cabainya. Dan tak lupa masukkan laos. Ini guys, laos dan terasi guys. Kita tumis sampai dia wangi. Wangi sekali guys. Wangi sekali. Wangi sekali. Nah. Aromanya guys. Setelah itu kita masukkan kangkungnya guys. Kita masukkan kangkungnya. Biasa kayak soro. Kita masukkan kangkungnya, guys. Ini porsi jumbo ya guys. Masak besar. Banyak sangat. Susah mau balik. Guys, porsinya banyak sekali guys. Kita aduk-aduk dulu supaya kempes. Kenapa? Andre mati-mati. Guys, setelah tadi kita masak dia mulai kempes, dan tak lupa kita masukkan garam. Garam. Ajinomoto sedikit saja, kurang lebih
secukupnya. Dan sedikit gula. Kita aduk-aduk hingga rata. Ya guys ya. Kalau sampai sini aromanya wih. Wangi sekali guys. Tak lupa kita masukkan sedikit kecap. Oke, secukupnya saja. Gak suka manis guys. Oke guys, sudah jadi sayur kangkungnya dan siap untuk dihidangkan.